Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomor yang ke-52. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saudara, sebelum mendengar akan refleksi gema ini, silakan sekali lagi kami mengingatkan baca kita punya Alkitab Mazmur 52 secara keseluruhan dan juga renungan tulisan gema yang sudah ditulis dan disediakan oleh Sinode GKY. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Bulan yang baru Tuhan anugerahkan pada kami. Kami boleh memasuki bulan Oktober, ya Tuhan, semua semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Anugerah yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu, kami mau merenungkan firman, Tuhan juga tolong firman yang kami renungkan boleh menguatkan kami, bahkan mungkin menegur kami dalam akan sikap kami yang tidak benar di dalam hidup sebagai seorang Kristen, anak Tuhan, dan kami mau berubah. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami, kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 52 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Untuk pemimpin kor nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud sudah sampai di rumah Abimelek. Hai orang kuat, mengapa engkau menyombongkan kejahatanmu terhadap orang yang dikasihi Allah? Sepanjang hari engkau menipu dan merencanakan yang jahat. Lidahmu seperti pisau cukur yang tajam. Engkau lebih mencintai kejahatan daripada kebaikan. Lebih suka berbohong daripada berkata benar. Dengan kata-katamu engkau menipu dan menyakiti hati orang. Tetapi engkau akan dibinasakan Allah untuk selamanya. Engkau ditangkap dan diseret dari rumahmu dan dilenyapkan dari dunia orang hidup. Nah, saudara sekalian, di dalam konteks Mazmur 52 ini, ya, di sini dikatakan orang Edom datang memberitahukan Saul bahwa Daud sudah sampai di rumah Abimelek. Jadi di sini Saul sedang mau mengejar Daud dan membunuh akan Daud, saudara. Nah, saudara, kemudian Daud menaikkan akan mazmur doa ini di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, mungkin kita pikir apa yang disebut di sini tadi, sombong terhadap kejahatan, ya, menipu, merencanakan yang jahat, lidahmu seperti pisau cukur yang tajam, ngomongnya menusuk, ya, lebih mencintai kejahatan daripada kebaikan, lebih suka berbohong daripada berkata benar. Ya. Mungkin kita pikir ini adalah sifat-sifat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun saudara, sayang sekali di dalam realita kehidupan kita, hal-hal ini juga sering terjadi, saudara, di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan mungkin di dalam kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, sebagai jemaat, pengurus, majelis, dan lain-lainnya. Nah, saudara sekalian, di sini firman Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa kita jangan menyombongkan diri, jangan suka berbicara menusuk hati orang dan lain-lain, saudara. Di sini kita mau sama-sama belajar satu hal, saudara, bahwa jika kita sudah melakukan hal-hal itu, mari kita harus selalu mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, apa penyebab kesombongan yang seringkali kita lihat yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini? Satu, ya, orang itu mungkin, saudara, punya akan jabatan, kekuasaan, ya. Yang kedua, saudara, mereka punya kekayaan, ya, mereka punya kekayaan yang mungkin sangat berlimpah. Dan saudara, jika orang-orang ini punya jabatan dan punya kekayaan dan lain-lain yang kemudian itu membuat dia menjadi sombong, ya, ini artinya orang ini melupakan
satu kebenaran bahwa apa yang dimiliki oleh kita di dalam hidup ini semuanya dari Tuhan. Apakah kita percaya, saudara? Apakah kita percaya? Dan mungkin seringkali saudara kita mengatakan, wah puji Tuhan, ya puji Tuhan, Tuhan berkati saya. Kalau bukan Tuhan, saya nggak ada hari ini. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, saya tidak bisa melakukan usaha ini, pekerjaan ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada jabatan ini dan lain-lainnya, saudara. Kita secara pribadi seringkali di dalam mulut kita, kita ngomong tentang hal ini. Namun saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, ya, apa attitude kita itu berbeda. Nah, kita tidak memperlihatkan bahwa jabatan yang kita dapatkan ini harusnya justru membuat kita itu lebih mengasihi sesama, lebih menolong orang-orang yang ada di bawah kita. Kekayaan yang kita peroleh itu harusnya membuat kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menitipkan, mempercayakan kepada kita akan semua harta benda ini. Kita harus bersyukur jika kita itu lebih daripada orang, saudara. Bukan sebaliknya, justru memandang rendah orang lain, ya. Jadi saudara sekalian, kita lihat dalam firman yang kita baca tadi di sini. Orang-orang ini di dalam ayat yang ke-6 katakan, dengan kata-katamu engkau menipu dan menyakiti hati orang. Kita mendapatkan kekayaan itu juga mungkin dengan cara yang tidak benar, ya, melakukan penipuan. Nah, itu udah salah. Kesalahan yang kedua lagi, dengan kekayaan itu membuat kita itu menjadi sombong dan seringkali kita memandang rendah orang lain, ya, menyakiti. Ya, orang kalau tidak lagi dengar kita, kita itu marah. Apalagi kalau kita seringkali, saudara, banyak kita mendengar orang-orang di gereja ketika dia sudah memberikan persembahan yang banyak, menjadi sombong, bahkan menjadi seperti pemilik daripada gereja. Orang semua harus dengar dia, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta harus dengar akan omongan dia. Apa yang dia inginkan harus dituruti. Saudara, hati-hati. Di sini Tuhan mengingatkan ya, ayat yang ke-7 bahwa tetapi engkau akan dibinasakan Allah untuk selamanya. Engkau ditangkap dan diseret dari rumahmu dan dilenyapkan dari dunia orang hidup. Hati-hati, saudara, ya. Nah, kita sendiri sebagai anak Tuhan, ketika kita menghadapi semuanya itu, saudara, di sini juga Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kita juga yang mengalami perlakuan daripada orang-orang begini, kita itu harus terus bersandar kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Kita jangan membuat akan keributan yang kemudian menimbulkan perpecahan dan lain-lainnya. Kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam hidup ini. Jadi, saudara, inti daripada renungan hari ini, saudara, kita harus menyadari kita semua sebenarnya adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita memulai perjalanan iman kepercayaan kita, dan ketika kita mulai diberkati Tuhan, Tuhan memimpin, menyertai, dan membuat berhasil semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang memberkati. Dan ini tidak membuat kita menjadi sombong, memandang rendah orang lain, dan membuat orang itu harus taat dengar kepada ide kita, kemauan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Selalu ingat, from grace to grace. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita ada hari ini. Semua yang kita miliki juga semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.